Assalamualaikum teman-teman, sekarang aku mau buka paket. Nah, ini paketnya. Pertama ada gunting dan bungkus paketnya. Nah, kita gunting dulu ya. Mana? Kita gunting dulu ya guys, karena ini lebih susah. Paket tas. Ya. Paket tas. Tas apa kali? Gitu. Nah. Wow. Ini udah mulai kelihatan guys, tinggal disobek. Kita sobek. Wow. Ada dua ternyata. Wow. Ada dua ternyata. Nah, ini udah kelihatan kan? Kita sobek ya. Wow. Tasnya besar. Wow. Yang ini, guys. Langsung kita buka. Nah, ini dia terus atapar. Kancingnya. Dan ini modelnya cakep ya. Ada kancing. Nah, ini ada apa nih? Ini guys, ini ada ininya juga. Ini bisa dibuka. Ini kayak ada headset dan ini buat lompat casnya. Nah, cas HP ya kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan selanjutnya di sini juga ada. Dan ini belum dibuka sama sekali. Nah, ini gak lebar. Kosong, nggak bisa dibuka lebar karena ini nggak bisa dalam-dalam ya. Karena ini di atas. Udah ya di atas ya. Ada. Nah, ini kita pergi. Kita buka dulu ya. Nah, ini muter. Nah, jadi ini dalamnya. Dan ada casannya. Kabel. Kabel ini ada pelikannya juga. Ya, mantap. Tapi ini nggak bisa ribut. Oh, ini ada garis-garis. Ini ada garis-garis. Ya, bisa dibuka semua. Bisa kita buka semua. Nama. Bisa dibuka. Segini doang. Resleting tebat. Tebatin ini nih. Apa kali? Cakep juga ya, lumayan. Dan ini ada barang-barang kayak gini tuh. Ini ada tali. Ini tuh bahannya bagus. Dari ini buat kecas. Karena tadi kotor. Coba lihat. Dari depan. Dari depan kayak gini. Cakep sekali hasilnya. Ayo kita pindahin di tas. Ayo ya. Selanjutnya yang dari tas lama. Ayo, ayo. Bareng-barengnya kita pindahin. Ayo kita. Sekarang kita itu dulu ya. Yang pertama ini kita masukin. Guys, tadi ini nggak tahu ini resletingnya apa ya. Karena saya tidak tahu. Kita buka semuanya aja ya, biar bisa diendalikan. Ya, kita masukin dulu dari yang mana nih? Masker taruh dulu di sini kakak. Nah, kita pindahin. Tas ayah nih yang lama nih. Ayah beli berapa nih? Jelek nih, harga 60 kurang lah, jelek ternyata bahannya. Gak suka bahan kayak gini nih, pada kayak gini. Jelek. Kita taruh di sini dulu. Kita dompet taruh sini. Ini yang kecil, barang-barangnya sangat. Oh, ini taruh sini, Fred.
Oke. Okay. Apa lagi kakak? Power bank. Nah kebetulan di sini ada tempat buat ngecasnya ya. Ada tempat buat ngecasnya. Jadi kita tinggal colok aja power banknya di sini. Nanti kita taruh sini dulu aja. Oke, okay. Kita tutup dulu nih kakak. Ini kita tutup dulu nih. Resletingnya kita tutup dulu kakak. Ini kebetulan sakunya banyak ya teman-teman. Kebetulan sakunya banyak. Ini headset kita taruh juga. Taruh di mana nih? Taruh sini kakak coba. Muat nggak? Oke okay, muat. Tapi oke okay, nggak apa-apa taruh sini aja. Ini udah semua? Oke, jadi kita bisa tutup dulu nih kayak gimana nih? Enak nggak dipakainya? Coba bantu mama, bantu dulu. Nah, kita bisa pilih di sini mau taruh di sebelah sini atau di sini ya, teman-teman ya. Coba kakak pakai, bagus gak? Nah, ya kiranya seperti inilah teman-teman, bisa dilihat ya ini kayak gini tasnya, lumayan lah bahannya juga lumayan bagus sih, nanti ya sepertinya sih kayak waterproof ya, nanti air lah ya hujan ringan mungkin gak terlalu ini. Oke, desainnya seperti ini lumayan. Oke, itu aja review unboxing dari si kakak. Coba saya ini kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.